Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Kwendra. Di video kali ini kita mau review satu paket dari Recording Tech, ya. Jadi di sini ada dua speaker aktif 15 in dengan tipe LT15A. Ini dengan ukuran 15 inci 500 watt per satu speaker, ya. Jadi di setiap speaker ini sudah disediakan, kita lihat di belakang. Oke. Disediakan ada USB, ya, Bluetooth dan radio. Ya, jadi di sini teman-teman bisa muter lagu dari flash disk. Kemudian di sini ada MP3 volume, line volume, ini volume master ya biasanya. Di sini ada treble dan bass ya. Kemudian kita lihat di bagian input, ini inputnya menggunakan XLR. Kemudian teman-teman bisa pilih menggunakan jack Akai ya. Ada RCA juga, teman-teman mau muter lagu dari handphone atau DVD langsung masuk ke sini. Oke, kemudian di sini ada line input ya, khusus buat dari mixer. Kemudian ada satu output buat subwoofer ataupun paralel ke speaker tip lagi. Kemudian di sini ada satu mixer ya dengan tipe Recording Tech Exclusive 12. Ini dengan ukuran 12 channel ya, 8-nya mono, sisanya stereo. Jadi 4-nya stereo ya. Kemudian di sini untuk Exclusive 12-nya ini sudah termasuk 199 DSP atau efeknya. Mungkin ini akan saya next review ya. Kemudian juga ada mic wireless dari Recording Tech. Nah, ini sempat viral juga kemarin. Banyak yang tanya, cuman saya belum ketemu orang auto owner-nya sendiri. Nah, ini RT Super 200. Ini kenceng banget dan suaranya mantul sekali. Nah, untuk satu set isi 2, 4 antena, mic-nya dapat 2 dan ini full metal. Bahannya mantul sekali. Untuk baterainya menggunakan baterai A2. Oke. Baik, sekarang kita akan tes untuk suara yang dihasilkan dari Recording Tech paket sound system. Nah, teman-teman juga bisa buat pemakaian kantor, meeting, kemudian kegiatan seperti senam dan lain-lain ya. Baik, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu?
Nah, untuk hasil suara yang dihasilkan di recording tech ini, ya menurut saya sudah lumayan buat pemakaian meeting, kemudian buat pemakaian gereja, dan kemudian buat pemakaian kegiatan lain seperti senam di luar. Ya, ini sudah sangat mumpuni. Suara hasilkan itu sudah bagus banget. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil suaranya seperti apa ya. Dengar menggunakan headset ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Pandra, thanks for watching.